Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Arif Rahman TV. Jadi ini adalah tiba waktu hari H-nya nih ya. Acara meet and greet Genta Squad atau Genta Buana Lovers. Jadi ini sorry ya, gue pakai mic-nya sambil di charge karena habis baterainya. Jadi ini gue udah di jalan jam 2 nih. Ke tempatnya langsung, spotnya di Endes Seafood Cumimin, punyanya Lisda. Jadi ini udah dari tadi malam nih, susah payah si Lisda ngedekor, karena di tempatnya juga sih ya. Jadi udah dia sampai jam berapa, 1 apa 2 pagi tuh ngedekor sama nyiapin catering, karena kan cateringnya dari si Lisda juga. Terus anak-anak yang ikut tadi malam kesana itu si Afdal. Afdal ya, paling sekalian konten juga dia. Kalau nggak salah si Dapiknya juga dari abis dari luar kota langsung ke sana. Luar biasa emang kalau Afdal sama Dapik, ketua YouTuber Genta Buana dia berdua tuh. Oke, jadi ini kita langsung aja ke sana lah ya. Gue juga bingung mau ngomong apa lagi. Jadi buat kalian teman-teman Genta Buana lovers yang nggak bisa datang, mungkin di luar kota atau di luar Pulau Jawa, ya kalau nggak salah ada salah satu atau dua orang kata si Dapik, Dapiknya Afdal, fans yang datang dari luar Pulau Jawa, jadi yang paling jauh, dan itu ada pemenangnya, jadi peserta terjauh ntar dapat hadiah dia, keren. Oke lah guys, langsung kita ke Cumimin Seafood. Widih, gila. Ini ada karangan bunga nih, Ferry Fernandez. Oh, ini dari Genta Buana Lovers Club nih, yang biasa nge-tag kalau di Instagram. Asik. Hey. Ayo. Nih, lihat artisnya yang merangkap jabatan. Masak juga dia. Ini mah kalau seksi makanan mah udahlah, nggak ada obat Mpo Yuri. Nah, udah pada datang meeting dalam. Make up aing nih, mau latihan dulu gue nih sama dia nih. Hai guys. Ini udah tanggal 1. Oh iya, tanggal 1. Yo, latihan. Kerja. Kamu kecil banget. Gayanya Dapik nih.
suaranya gede. Kuping. Ya. Dedikasi luar biasa nih Mpo Yuri nih. Masih masak loh dia. Ih, udah rame di luar ya. Ya, ada geng Bandung nih datang. Kalau di Jakarta itu Pasar Senen. Rempong deh. Teman-teman yang udah selesai semuanya bisa keluar nyapa fansnya. Nah, sebelum kita mulai, karena jam 5 nanti MC langsung on stage, terus kemudian dimulai acaranya. Kita berdoa dulu boleh ya, guys? Yuk, ya boleh. Oke, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara pada kita hari ini berjalan sukses dengan lancar. Amin. Sukses. Amin. Kemudian fansnya senang, kita juga happy. Kita bisa silaturahmi sama teman-teman semua. Mudah-mudahan silaturahminya juga bisa nambah rezeki buat kita. Amin. Amin. Kita berdoa. Dengan Al-Fatihah, mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Om juga ini masuk ke halo. Ya Allah, rempong pacarnya ya. Teleponan mulu. Apaan sih, Yangku? Kok lu terakhirnya cuma kiss doang, enggak ada itu ilu-imu-inu? Ada ilu-imu-inu tadi. Oh, ada. Ya. Jangan lupa transferannya gitu. Tetep ya. Ya seenggaknya minimal ya 100 ribu lah. Minimal seenggaknya 100 ribu lah. Gue mah murah aja nih. Siapa itu pacar? Hah? Masih Mr. X? Rahasia masih Mr. X? Masih dirahasiakan, sangat-sangat rahasia. Karena ini arahnya VIP ya. Seperti ruangan ini, sangat ruangan VIP. Jadi gue juga kadang-kadang gue gak tahu, kadang-kadang gue inggit. Pong, banyak yang nyuruh kita collab video ya, ntar ya. Ntar aja bisa cara. Ngobrol berdua, gimana sih Yante? Lebih enak berduaan aja. Ya langsung aja ke kamar yuk, check-in yuk. Ayo dong, check-in dong. Lihat dong, orang gila nih. Aduh, ayo check-in yuk. Nggak, pokoknya udah basah-basah. Abis acara ya. Udah basah-basah abis ini ya. Langsung jalan ya. Langsung. Yang deket aja lah, Cibubur Indah ya. Cibubur Indah. Si Ai. Cibubur Indahnya namanya udah basah tau. Namanya udah basah mama. Rembes ya. Rembes mama aja lubangnya yang. Emang kalau puasa tuh banyak kodaannya. Jangan dengerin ya, lagi puasa. Tahan gitu. Di prank apa? Ngesel kan? 1, 2 gue nyampil aja. Ngapain sih? Rempong nih, liat nih lu zaman dulu nih. Lagi di peragain fan. Adakah kita suatu tidak ada mu? Ada, saya ada.
biasa. Tepuk tangan sekali untuk Abdul dan Kanada. Ini. Nah, kita enggak bisa mengajak lebih dari 50 orang karena jadi ya selamat buat teman-teman nih yang sudah dapat tiketnya, karena setelah kalian itu membludak banyak dan kita udah enggak bisa lagi ya, ini eksklusif. Dan kalian lebih nyaman tepuk tangan kita. Nah, ini dan semoga ini nih apa namanya harapan kita kalian pulang nanti membawa kenangan-kenangan dari sini. Amin. Dan ada ya. Ya, kalau ini first time ya buat aku juga ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang kangen pasti Pak ngelihat YouTube-nya Kak Afdal kan ya. Mungkin aku juga udah punya jargon sendiri. Apa sih? Jargon ada apa? Miss? Miss Ambiar bergetar. Oke. Ya mudah-mudahan dengan acara ini juga untuk kitanya silaturahminya makin erat lagi gitu. Amin. Ya. Untuk teman-teman juga aku harapinnya pulang dari sini membawa memori yang aku harapin juga Genta Buana walaupun enggak muncul lagi nih di pertelevisian, tapi teman-teman juga masih bisa mengenang kita lewat ya banyak media sosial yang bisa teman-teman tonton gitu. Amin. Oke. Okay. Dan pastinya tadi ke ini artis yang ditunggu ya, yang nempel di sini. Halo. Ini lama kayaknya gara-gara nyiapin ini nih. Kayak orang puasa ya, Rina. Enggak puasa nih. Ini kalian baru pertama kali ke Halisa ya? Udah tahu dong Halisa ini siapa? Siapa Halisa? Ini kalau kita bilang ini adalah Pong, Masya Allah, Masya Allah. Naik ke atas. Kabar-kabar mau nikah ya? Apa? Dengar jemlai. Masih mau nikah? Oh!
sebentar. Sebelum kita nanya kabar Kak Fendi, sekali lagi mana teriakan dan suaranya dong? Tadi ada yang denger di samping, suaminya jablay. Tapi kalau saya wajar, karena sanggup dan mampu. Tepuk tangan buat suami yang sanggup dan mampu, tapi jadi contoh. Oke, baiklah, kita langsung tanya kabar. Luar biasa, ini adalah pemain gendong buana. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi. Oke, Kak Fendi, apa kabar Kak Fendi? Cek, aman, oke, okay, baik. Sehat Kak Fendi? Sehat. Karim, apa kabar Karim? Alhamdulillah, baik juga. Teva? Alhamdulillah. Langsung kita satu-satu aja ya, langsung pertanyaannya disingkat. Langsung siapa yang jawab bisa langsung oke, enggak gampang kok, aman, oke? Okay? Oke, okay. Kak, jawab ya, antara Karim, Kak Fendi maupun Kak Eva, silakan. Ceritain dong keseruan kalian pas lagi syuting dulu. Silakan waktu syuting di mana kak Fendi. Arif tuh kalau lagi syuting tuh jahil, benar apa? Benar. Tiba-tiba cium kening ya. Buka. Nanti lihat ada cuplikannya deh pasti. Iya kan pak? Iya. Dia selalu pakai adegan-adegan yang surprise. Kadang-kadang kita nggak tahu dia mau ngapain. Oh my god. Jadi kita ngikutin ya. Iya. Mau nggak mau kita harus siap dan ya terima aja gitu ya kan. Tapi asik sih, intinya dia mendalami karakter sebenarnya. Jadi kemisinya langsung dapat aja ya. Betul, jadi feelingnya sama story-nya kita dapat kita kan. Benar-benar lagi jatuh cinta. Betul, berarti sudah terjawab juga. Apalagi kalau jatuh cinta dia paling jago. Oh, tapi sudah terjawab juga pertanyaan siapa yang paling jahil itu Karim. Betul, tepuk tangan. Sosok yang sangat luar biasa menjadi wanita-wanita yang cantik di samping kanan, samping kiri ya. Luar biasa. Oke, dan siapa yang sering banget lupa lirik di saat sing? Dia. Lagi? Ya Allah. Kenapa alasannya? Karena tukang tidur pulang pagi atau gimana Karim? Jadi kita nih pemain gendang untuk lip-sync itu kan biasanya dikasih CD dulu. CD ya? Oke, terus? Nah, kalau gue tuh bandel. Kenapa? Gak pernah dengerin. Gak pernah dengerin, kami support aja. Iya. Walaupun kadang-kadang bikin kesempatan lawan main ini ya. Iya. Di latihan blok ini misalkan gak ada cium, tiba-tiba gue cium. Iya. Tapi kalau kayak gitu, kalau gitu teknik langsung didiamin gak? Iya lah, didiamin. Langsung yang spontan bagus ya. Surprise gitu jadi bagus. Oh, rame awal sebelah kiri, oke. Oke, terima kasih buat Kak Karim, Kak Bebi, Kak Eva. Thank you, tepuk tangan. Siapakah dia? Siapa? Siapakah dia? Priwesta, Aka Lispa, dan Dedi Mariska. Rempong. Kau yang kurindu, hati jadi sunyi bila tanpa kamu. Hanya engkau yang kurindu. Citayong dekat berarti. Aslinya orang Garut. Oh, aslinya orang Garut. Kayaknya di Jengsa. Lagu apa puter? Ada yang mau request enggak? Wih, mantap. Boleh. Lagu siang dong. Lagu siang. Request. Apa gitu? Pangeranku. Nadia bisa pangeranku. Yang lain. Tadi ada yang mau request ikan dalam kolam, ikan dalam kolam,
ular dan tabuana pintar apalagi pintar emang apa aja dan tabuana dan tabuana tuh tadi ini sendiri aja diri okay. Sendiri oke okay, tepuk tangan peserta Nabila diri sendiri Mami ditagih. Langsung aja untuk best kostum. Siap pose ya. Siapa Kak Erin kalau boleh tahu? Cahya. Siapa namanya? Nama lu siapa? Nyibloro. Raki Mariska Awe. Dia mah kawe-kawean. Ayo sini sayang cantik. Oh Cinderella. Oh pujaan hatiku. Oh luar biasa. Eh jep itu behanya kelihatan tutupin. Behanya tali. Gak sotan. Oke kecil. Sotan. Ya. Aduh ini tali behanya loh. Jadi ini katanya yang mau meluk Arif Rahman. Ya. Pandi. Pandinya gak ada. Jadinya siapa? Arif Rahman aja. Siska kali ya? Arif Rahman. Karena cinta kepadamu
Mbak Lisa nonton Tiara waktu itu? Sampai habis. Itu Tiara lip syncnya semua Mbak Lisa yang nyanyi. Alhamdulillah. Eva-nya ada? Ada Eva-nya. Belum ngobrol sama Eva? Belum. Oh, ntar aku panggil. Acaranya udah selesai guys. Terima kasih yang udah nonton.